Josep Guardiola dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dia punya prestasi yang mentereng dalam dunia sepak bola. Guardiola tercatat telah menangani sejumlah klub top di benua Eropa. Di antaranya adalah Barcelona, Bayern Munchen, dan sekarang bersama Manchester City. Sebagai pelatih, Guardiola sudah mengoleksi 32 gelar. Itu termasuk 4 gelar Premier League selama menangani Manchester City. Selama berkarir di dunia kepelatihan, pria asal Spanyol itu telah bekerja sama dengan banyak orang. Bahkan beberapa di antara mereka kini telah menjadi pelatih. Uniknya, mantan anak buah Guardiola itu punya prestasi bagus pada musim ini. Mereka mampu membawa tim asuhannya bertengger di puncak klasemen di liganya masing-masing. Siapa murid Guardiola yang hebat itu? Berikut ulasannya. Vincent Kompany. Selama masih bermain, Vincent Kompany merupakan kapten Manchester City. Dia meraih banyak gelar bersama Josep Guardiola di Etihad Stadium. Setelah pensiun pada 2020, Kompany menekuni karir sebagai pelatih. Dia kemudian dipercaya menukangi Burnley pada 14 Juni 2022. Burnley tampil cukup bagus di bawah asuhan Kompany. Klub berjuluk The Claretts tersebut bertengger di puncak klasemen Championship dengan keunggulan 5 poin di atas rival terdekat mereka, Sheffield United. Xavi. Josep Guardiola melatih Barcelona pada periode 2008 hingga 2012. Xavi Hernandez menjadi pemain kunci Guardiola kala itu. Setelah menjadi pelatih, Xavi pulang ke Barcelona pada November 2021. Dia ditugaskan sebagai pelatih Blaugrana setelah Ronald Koeman dipecat. Musim ini, Barcelona asuhan Xavi tengah berada di puncak klasemen La Liga. Mereka juga memenangkan Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid. Mikel Arteta. Mikel Arteta tidak pernah bermain di bawah asuhan Josep Guardiola. Namun dia menjadi asisten Guardiola di Manchester City selama 3 tahun. Pada 2019, Arteta memilih untuk menerima tawaran menangani mantan klubnya, Arsenal. Dari sana, perjalanannya sebagai pelatih dimulai. Musim ini, Arteta berhasil membawa Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dengan raihan 50 poin. Mereka unggul 5 poin dari Manchester City, asuhan Pep Guardiola.